selain kita tadi kita cek dengan keluarga besar dari Pujosono, kita langsung menuju ke tempat pesalen atau tempat pembuatan keris atau pusaka dari Pujosono dan keturunannya, yaitu di wilayah Pace Kulon, perbatasan dengan Pace Etan. Di sini masih ada alat yang hingga sekarang masih ada dipertahankan dan utuh, belum pernah rusak. Kita coba aja langsung menuju ke lokasi benda yang biasanya digunakan untuk penempaan besi-besi yang dulu, yang khususnya untuk pembuatan pusaka keris maupun tumbak pada masa itu. Dan saya juga didampingi oleh salah satu keturunan dari Mpu Josono yang sudah bersama dengan kami. Seperti ini bentuknya, ini pesalennya, ini tempat untuk menempa. Seperti ini bentuknya dari kayu dan besi untuk biasanya untuk menempa. Ini masih utuh hingga sampai sekarang. Jadi beberapa keterangan dari keluarga yang saya dapat juga, ini adalah hiasan atau sisa besalen dari adik dari Mbah Singo Dikromo atau Mbah Singo Sentono yang masih terah turun Pujosono. Jadi ini alat ini digunakan untuk ini loh Mas. Misalkan ini sudah dibakar, besi yang sudah dibakar kita taruh sini, dicapit, lalu dipukul-pukul, diketok-ketok, diketok-ketok, dibentuk sedemikian rupa. Dan ini juga ada beberapa alat yang mungkin untuk dulu digunakan untuk nekuk-nekuk besi ya, kan karena tidak cuma memproduksi tosan aji atau keris, jadi juga dulu itu mandi untuk alat pertanian juga. Jadi kalau ada pesanan khusus mungkin keris dibabarkan juga oleh beliaunya. Nah ini salah satu bukti nyata yang masih ada ya ini. Di sana juga masih ada apa ublupan itu Mas, untuk apa? Menambah tekanan udara yang untuk micer ge baraya anjir. Juga masih ada. Nah, ini tadi nemu kebetulan di sini ada sisa tain besi. Nah, ini. Sisa tain besi. Ini banyak sekali kok, masih ada sisa-sisa. Mungkin dulu bekas-bekas apa, kalau gonjo kepanjangan kan ditekuk kekek gitu, dipatahin. Nah ini kayak ada bekas sisa-sisa gonjo atau apa ini keris, apa namanya, pesi, kok gonjo, pesi keris. Nah ini juga ada, ini sisa-sisanya, ini besi. Nah di sini banyak sekali ini sisa-sisa kayak pesi keris. Dan zaman dulu kan katanya kalau kepanjangan kan diongkek gitu. Nah ini mungkin salah satu ongkean, ditancapke terus diongkek gitu. Kemungkinan dulu sisa-sisa dari penempaan pusaka. Nah ini kayaknya ada sisa-sisa pesi. Jadi kalau dulu sisa pesinya kepanjangan itu kan diongkek, dipatahke gitu, terus baru dibentuk lagi untuk di apa, digilik nih, gilik. Jadi ciri khas pesinya, kalau menurut saya selama ini yang saya lihat di beberapa tinggalan pusaka keluarga itu, pesinya itu jenisnya gilik ajek. Di depan ini udah ada satu tempat kayu, ada besinya dua kanan kiri. Biasanya di bawah sini juga biasanya ada kayu atau besi untuk kuncian juga, untuk memperkuat kayu ini dan bahan-bahan yang akan dibuat untuk pusaka atau mungkin alat-alat pertanian juga. Di sini saya satu contoh ini. Ini tai besi yang biasanya potongan atau pecahan dari pusaka atau mungkin besi yang dibuat bahan pusaka.
Ini salah satunya seperti ini. Sayang ini kalau tidak disimpan, takutnya ini kena kena kulit atau kena tangan. Ini juga bahaya juga ini. Sebenarnya ini kan agak agak runcing dan lancip seperti ini. Nah, ternyata bukti otentik yang masih ada di sini masih ada dan bisa apa ya, jangan sampai hilang, bisa dipertahankan untuk menjaga sejarah-sejarah khusus tentang keperkerisan atau pusaka yang pada masa Kadipaten Pace. Kemungkinan di sini mungkin satu-satunya empu yang ada wilayah Kabupaten Pace hingga sampai Kabupaten Brebes pada masa itu. Kita coba menelusur ke depan, ada satu alat biasanya digunakan untuk pembuatan bara api. Cuman sayang ini sudah agak rusak dan kurang dibersih, nggak pernah dibersih. Nah, seperti ini. Kayu ini cukup kuat, terbuat dari kayu jati utuh dan di tengah ini lubang, dan fungsinya ini untuk apa ya, naik turun, dan di dalamnya ada angin. Angin biasanya ke arah ke sana itu nanti ada bara api. Nah, angin ini tujuannya untuk menghidupkan api terus biar bara itu nanti ketika besi yang akan ditempa itu dipanasi dulu, ketika setelah panas sudah membara itu nanti baru ditempa di satu tempat tadi yang sudah kita ambil gambarnya tadi situ. Nah, hingga sekarang alat ini masih utuh dan sayang tidak difungsikan lagi, dan ini kurang dirawat oleh pemiliknya. Padahal ini bersejarah pada masa itu sebagai alat yang digunakan untuk fasilitas pembuatan pusaka pada Kabupaten Pace pada masa itu. Udah, beberapa ada yang gitu. Memang itu Mas nanti harganya ketinggalan. Ya, ini kalau nggak salah namanya ublupan ya. Fungsi dari ublupan ini adalah penyuplai udara untuk micer atau untuk membuat bara api jadi lebih besar gitu, Mas. Jadi ini dulu ada yang gini, ada yang gini. Nah, nanti pandenya itu ada di sebelahnya, yang misalkan bisa apa, kompornya di sana, pawonnya di sana. Nah, itu kan ketika ditiup gini itu apinya tambah besar gitu. Jadi nanti bisa besi itu bisa micer. Ketika udah micer itu ditempa, yang disebut proses pewasuhan. Nah, setelah proses pewasuhan bersih, termasuk pewasuhan itu penguletan besi yang dimana ditujukan untuk membuat saton keris. Nah, ketika sudah menjadi saton, nah, empu atau pande itu sudah menyiapkan baja selorok. Dulu kalau nggak salah itu dibuat itu dari rel lori atau kereta Belanda. Nah, itu baja satonnya itu dimasukkan ke tengah saton tadi yang sudah dibentuk jadi seperti gini. Dimasukkan ke tengah lalu dilipat, itu namanya nyaton. Habis disaton itu dibakar lagi, diublup lagi gini, baru ditempa sampai jadi yang disebut kodoan. Bentuknya segitiga, saya nggak bawa. Itu kodoan nanti dipotong untuk bahan gonjo. Nah, setelah bahan gonjo baru dibentuk wilah. Nanti selesai bentuk wilah, selesai bentuk gonjo, jadi manjingke gonjo ke wilah. Jadi gonjo itu dimanjingke, manjingke itu dipasang ke wilah. Setelah dirasa pas, baru digarap rincian totalnya. Nah, baru nanti ada yang namanya teknik penyepuhan. Nah, di seingat saya yang diceritain mbah saya itu, keris sepuhannya ciri khasnya era-era Josono itu namanya sepuh, pakai kalau nggak salah sepuh becek. Jadi sepuh becek itu kalau nggak salah loh ya, ini seingat saya karena saya kapasitas ingatannya agak terbatas, itu dari pelepah pisang.
pelepah pisang, pelepah pohon pisang itu dibentuk kayak mangkok, itu dikasih minyak. Nah minyaknya kalau nggak salah minyak kelapa, terus minyak jelantah, aku nggak, terus apa lagi aku lupa. Nah itu keris itu yang udah dipanas, dipanaske, kalau kalau nggak salah bahasa sekarangnya tempering. Nah itu dimasukke ke minyak tadi, ces. Nah itu yang disebut sepuh, disepuh atau dituakan, namanya disepuh becek kalau nggak salah mas. Aku agak lamat-lamat. Nah itu salah satu ciri khas dari pusaka Babaran Pujosono, pakai teknik sepuh becek. Itu dipakai sampai anak turunnya kalau nggak salah.